Nih, teman-teman. Jangan lupa ya, subrek. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi ya di channel saya, Alan Mancing. Hari ini saya mau mancing ikan mas teman-teman menggunakan resep odading ya. Mudah-mudahan resep odading ini gacor teman-teman. Saya mau coba nih mancing ikan mas pakai resep odading ya. Untuk melanjutkan video ini buat teman-teman semua ya yang belum subscribe channel Alan Mancing, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke. Sekarang kita buat umpannya ya. Oke teman-teman, bahan-bahannya adalah kita pakai odadingnya. Ini odading udah jadi nih, 3 ya. Kalau di tempat saya ini namanya kue bantal teman-teman. Ini 3 ya. Di hokatsuonya 1 kaleng ya teman-teman. Katsuo. Goyomedenya 1 bungkus ya teman-teman. Goyomede. Pelet hanyirnya 1 ya teman-teman. Pelet gitunya teman-teman ya. Pelet gitu ya. Pelet gitu 2 bungkus bisa, 1 bungkus bisa ya teman-teman. Tapi saya mau pakai 1 bungkus dulu nih. Kalau seandainya kelembekan karena kue odading ini, nanti saya tambahin lagi pelet itunya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bikin umpannya ya. Udah ding ya teman-teman. Hancurinnya gini-giniin aja ya teman-teman udah adingnya.
biar merata di lancurnya. Nih kayak gini buang aja nih ya. Oke teman-teman, ini udah dinginnya tiga-tiganya udah ya. Ini yang keras-keras kirinya buang aja nih. Sekarang kita aduk teman-teman. Kita ratain dulu ya. Jangan dulu dicampur air. Tadi kan pertama udah dicampur air ya teman-teman. Rata nih. Ini yang keras-kerasnya buangin aja teman-teman. Oke, kita campurkan ya. Umpannya tinggal kita pakai katsuo ya teman-teman. Masukin dulu sini ya. Sekarang kita buat katsuonya. Jangan lupa katsuonya kita haluskan dulu teman-teman biar benar-benar halus ya.
Ini kalau kelembekan bisa tambahkan pelet hijau merah ya teman-teman. Tadi kan cat itunya saya pakai satu, yang satu lagi buat jaga-jaga kalau kelembekan ya. Kelembekan teman-teman. Sudah yakin banget kelembekan. Tambahkan hijau merahnya secukupnya aja teman-teman. Ini buat pengeras aja. Kalau pakai pengeras jangan sekaligus ya teman-teman, sedikit-sedikit dulu. Takutnya nanti kekerasan, terus diairin lagi yang ada basi umpannya. Jadi kita harus bikin umpannya benar-benar. Ini pas teman-teman. Tuh. Pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek nih. Tuh. Tuh. Oke teman-teman. Oke ya teman-teman, ini umpannya udah jadi. Mau langsung saya tes di kolam hariannya, mudah-mudahan gacor nih teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau hasil tesnya nanti di video berikutnya ya. Oke, salam satu hobi teman-teman.